Okey, bersama saya kembali Dr. Amin, pakar kanker onkologi di Rumah Sakit KPJ Damansara Specialist Hospital di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di sini kita akan berbincang tentang kanker payudara. Kanker payudara ialah kanker yang paling biasa berlaku di kalangan wanita di Malaysia, di Indonesia dan di seluruh dunia. Ia adalah masalah kanker yang paling biasa di kalangan wanita yang peringkat umur dewasa dan biasanya berlaku peringkat umur 50 tahun ke atas. Tetapi sekarang ni kita lihat trend ialah di kalangan wanita muda, di kalangan 30-an, umur 30-an dan 40-an pun boleh mendapat kanker payudara juga. So dari segi kesedaran tu sepatutnya ada supaya kita boleh dapat deteksi dini dan untuk meningkatkan tahap kesembuhan daripada kanker ni. Dan ini adalah data daripada di Malaysia, di mana masih ramai daripada 2007 masih ramai pesakit didiagnos pada peringkat lewat, peringkat 3 dan 4, di mana tahap kesembuhan daripada kanker tu adalah kurang. So kita tengok stadium untuk kanker payudara sama seperti kanker yang lain, daripada stadium 0, 1, 2, 3, 4. 0 ialah dipanggil pre-cancer atau DCIS, tahap kesembuhan 100%. Kalau tahap 1 dia kanker yang kecil, 98%. Kalau tahap 2 sudah merebak ke kelenjar di getah bening di ketiak, 88%. Dan tahap ketiga lebih besar, 50%. Dan tahap keempat yang paling kurang, di mana kanker sudah merebak pada paru-paru, liver atau hati, otak, tulang dan sebagainya, tahap kesembuhan kurang daripada 20%. So message yang disampaikan ialah deteksi dini kita dapat meningkatkan tahap kesembuhan daripada rawatan kanker payudara. Dan masih ramai lagi pesakit yang datang dengan kanker yang agak besar, dengan ketumbuhan yang besar dan you know, tak sepatutnya berlaku sekarang ni. Kanker payudara ialah kanker yang paling mudah dapat deteksi dini. Dan message disampaikan, early detection saves lives. Kanker, terutama sekali kanker payudara yang deteksi dini, dapat disembuh sehingga pesakit boleh kembali kepada keluarga dan masyarakat secara normal selepas rawatan. Kanker payudara ialah kanker yang paling mudah untuk deteksi dini, dan kita akan bincang tentang cara-cara deteksi dini. Di sini dapat dilihat tahap kesembuhan 99%, lebih 90% kanker yang deteksi dini dapat disembuhkan. 5-year survival 99% untuk kanker payudara peringkat awal. Dan kanker payudara biasa berlaku dan boleh dikatakan satu daripada 20 wanita di wanita dewasa akan mendapat kanker payudara dalam hidup mereka. Dan tidak semestinya ada faktor risiko, tidak semestinya ada sejarah keluarga dan sebagainya. Tetapi faktor risiko seperti keturunan tu penting. Sekiranya ada saudara mara yang mendapat kanker ataupun menggunakan pil perancang keluarga ataupun oral contraceptive pill OCP ataupun HRT, hormone replacement therapy, dan juga rawatan untuk fertility, rawatan hormon fertility akan meningkatkan risiko untuk mendapat kanker payudara. So bagaimana kita nak deteksi dini kanker payudara? Ada beberapa cara. Untuk wanita yang umur 20 ke atas, kita sarankan pemeriksaan payudara sendiri yang boleh dilakukan setiap bulan untuk deteksi apa-apa benjolan di payudara yang mungkin disebabkan oleh kanker. Tetapi 8 daripada 10 benjolan di payudara adalah bukan kanker, adalah tumor jinak atau bukan kanker. Hanya 1 atau 2 ketulan daripada 10 ketulan di payudara adalah akibat kanker. Bagaimana kita nak pastikan itulah kanker? Ialah daripada ambil spesimen atau biopsi
tulang tersebut. So pemeriksaan sendiri payudara untuk wanita umur 20 ke atas, untuk memeriksa payudara dan bahagian ketiak, untuk melihat sama ada, dan bahagian puting untuk melihat sama ada ada apa-apa perubahan yang tidak normal. Seterusnya, untuk wanita yang umur 40 ke atas, kita boleh buat rawatan X-ray payudara, dipanggil mammogram. Mammogram ni ialah X-ray yang khas untuk payudara untuk deteksi dini kanker payudara untuk wanita umur 40 ke atas. Untuk wanita umur kurang daripada 40 yang ingin melakukan ujian, kita sarankan ujian ultrasound atau USG payudara. Sebab mammogram ni menggunakan X-ray. So untuk wanita muda tidak disarankan. Hanya untuk wanita umur 40 ke atas. So rawatan untuk kanker payudara boleh dibahagikan kepada pembedahan atau operasi, radioterapi dan kemoterapi dan ubat-ubatan yang lain. So operasi yang biasa dilakukan, mastektomi, di mana seluruh payudara tu diangkat atau dibuang. Biasanya untuk kanker yang agak besar ataupun rawatan yang ini rawatan lama untuk kanker payudara. Sekarang ni kita sarankan hanya kalau dapat deteksi dini, kita buat lumpectomy atau membuang ketulan itu saja, dan dapat preserve atau dapat simpan payudara yang sendiri. Tapi selepas membuat lumpectomy ini, pesakit akan disarankan untuk membuat radioterapi payudara. Ini adalah hasil operasi salah satu pesakit yang dibuat mastektomi untuk kanker payudara kiri dan diletak expander dan implant. So setelah operasi itu, breast reconstruction, payudara kiri itu nampak seakan sama macam payudara kanan. So tidak ada bedanya. Okay, dan ini ialah rawatan radioterapi untuk payudara menggunakan rawatan X-ray atau sinar X untuk payudara. Biasanya dilakukan selepas operasi lumpectomy supaya tidak perlu diangkat semua, tidak perlu dibuat mastektomi. Selepas operasi, rawatan radioterapi ini rawatan harian yang tidak perlu rawat inap untuk beberapa minggu. Setiap hari, 10-15 minit setiap hari, dirawat selama 3 hingga 5 minggu. Ini adalah contoh pesakit yang mendapat rawatan radioterapi. Dan perlu diingat, walaupun kanker payudara lebih 99% berlaku di kalangan wanita, tetapi 1% berlaku di kalangan lelaki. So lelaki pun perlu membuat pemeriksaan payudara sendiri. Rawatan untuk kanker payudara lelaki sama juga macam untuk wanita, operasi dan radioterapi dan kemoterapi dan sebagainya. So kemoterapi ialah ubat-ubat kemo yang diberi secara infuse, diberi secara rawatan harian, tidak perlu rawat inap, dan setiap 3 hingga 4 minggu sekali, selama 6 hingga 8 pusingan. Kadang-kadang kita perlu memberi rawatan lanjut yang lain seperti targeted therapy yang akan kita bincangkan kemudian. Dan ini adalah chemopod, di mana alat yang diletakkan di bahagian dada pesakit supaya memudahkan kita memberi kemoterapi supaya tidak perlu disuntik di tangan dan menyebabkan sakit dan sebagainya. Ini adalah chemopod. Ini adalah contoh kanker payudara yang agak besar, di mana operasi adalah agak susah, dan dalam kes ni kita memberi kemoterapi untuk 6 hingga 8 pusingan. Selepas kemoterapi, kanker tu sudah kecut seperti gambar di sini, dan tidak perlu dibuat operasi mastektomi, hanya buat operasi lumpectomy dan selepas itu radioterapi. Okay, so itu rawatan yang biasa dilakukan, radioterapi dan kemoterapi. Tetapi ada juga rawatan terkini untuk kanker payudara, dipanggil targeted therapy, di mana ubat tu khusus dan menyerang sel-sel kanker tu di target-target permukaan sel kanker tu. Disebabkan oleh ini,
rawatan tu adalah lebih berkesan dan kurang efek samping. Targeted therapy untuk kanker payudara dipanggil anti-HER2 therapy. Dan dilihat di sini, kanker payudara dapat dibahagikan kepada hormon reseptor positif. Kanker payudara hormon reseptor positif lebih kurang 70%, HER2 positif lebih kurang 20%, dan triple negatif lebih kurang 15%. So untuk kanker payudara HER2 positif ada ubat targeted therapy yang dipanggil Herceptin yang diinfuse, boleh digunakan bersendirian ataupun bersama dengan kemoterapi, dan ini telah membolehkan kita merawat kanker payudara peringkat awal dan juga peringkat lewat dengan lebih berkesan. Cara Herceptin berfungsi ialah dia akan menyerang sel-sel kanker tu di reseptor HER2 di sel kanker payudara, dan menyebabkan sel-sel kanker tu berhenti untuk membahagi dan akan mati. Ini adalah satu contoh PET scan pesakit yang mempunyai kanker payudara yang telah merebak di bahagian hati. Ini adalah PET scan pesakit tersebut, kanker payudara yang telah merebak di bahagian hati di sini dan telah mendapat rawatan dengan berkesan dengan rawatan kemoterapi dan Herceptin. So selain daripada Herceptin, ada juga ubat baru yang dipanggil Perjeta atau Pertuzumab. Ini adalah ubat baru yang juga berfungsi macam Herceptin tetapi lebih berkesan untuk memblok reseptor HER2 di sel-sel kanker, menyebabkan rawatan lebih berkesan untuk membunuh sel-sel kanker payudara. Dan di sini kita boleh lihat statistik untuk rawatan kanker payudara peringkat advance atau stadium lanjut, stadium 4. Dahulu dengan kemoterapi dalam tahun 80-an atau 90-an, survival hanya lebih kurang kurang daripada 2 tahun, 20 bulan. Selepas tahun 2000 dan ke atas, kombinasi Herceptin dan kemoterapi telah mengimprovekan survival kepada 3 hingga 4 tahun. Sekarang ni dengan kombinasi Perjeta, Herceptin dan kemoterapi, survival sudah mencecah hampir 5 tahun atau 56 bulan. So kita dapat lihat improvement dari segi survival di kalangan pesakit kanker payudara peringkat lanjut dengan rawatan-rawatan terkini. Untuk pesakit peringkat awal pun banyak kemajuan, dan untuk peringkat awal dapat disembuh secara total. Itu adalah mesej yang kita nak sampaikan di kalangan tentang kanker payudara. Ada juga rawatan terkini dipanggil immunotherapy, di mana ubat-ubat immunotherapy ini merangsang sel-sel imun atau sel-sel imun badan seperti dipanggil T cell, merangsang T cell tu untuk membunuh sel-sel kanker tersebut. So rawatan ini biasa digunakan immunotherapy untuk triple negative breast cancer. Ini adalah rawatan ubat ni panggil Tecentriq dalam bentuk infuse yang biasa dikombinasikan dengan kemoterapi. So akhir sekali, message yang disampaikan, early detection saves lives. Kanker payudara yang dideteksi dini, deteksi awal dapat disembuh. Kesedaran di kalangan masyarakat perlu, sebab kanker payudara adalah kanker yang paling biasa berlaku di kalangan wanita di peringkat umur dewasa dan paling mudah dideteksi dini dengan pemeriksaan sendiri payudara dan juga ujian-ujian saringan seperti mammogram dan ultrasound payudara, USG payudara. Bulan Oktober ialah bulan kesedaran kanker payudara. Okey, sekian. Terima kasih.